Tidak berbeda dengan ibu kota, ketersediaan minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional Bandung, Jawa Barat juga kosong. Jika tersedia, agen menjualnya dengan harga tinggi mencapai Rp28.000 per kilogram. Sejumlah pedagang pun mensiasati dengan membuat minyak goreng curah dari minyak goreng kemasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Desi Yuliani dan juru kamera Maulana Rahman dari Bandung, Jawa Barat. Ya pemirsa, hingga Rabu siang ketersediaan minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional di kota Bandung terpantau kosong. Salah satunya adalah di tempat kami melaporkan saat ini di Pasar Balubur, kota Bandung. Berdasarkan keterangan dari pedagang, kelangkaan minyak goreng curah ini sudah terjadi bahkan hampir satu bulan yang lalu. Dan untuk mengantisipasi hal ini, ada sejumlah pedagang yang terpaksa menjual minyak goreng kemasan daripada minyak goreng curah karena memang tidak tersedianya minyak goreng curah, baik itu dari distributor maupun dari grosir. Dan kalaupun tersedia, harganya pun juga cukup tinggi, bisa mencapai antara Rp25.000 sampai dengan Rp28.000 per kilogram. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang minyak goreng. Sudah hadir bersama saya dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Imas Badria. Ibu Imas, kelangkaan ini sudah terjadi sejak kapan, Bu? Untuk minyak goreng curah, mungkin bisa diceritakan kepada kami, Ibu Imas. Kelangkaan minyak goreng udah hampir sebulan yang lalu. Makanya untuk mengakali hal tersebut, saya menggunakan minyak goreng kemasan 18 liter untuk membuat minyak curah. Ya, berapa harganya, Bu Imas? Saya menjual sekarang Rp28.000 per kilogram. Rp28.000 per kilogram? Iya. Okay. Iya. Ketersediaannya seperti apa, Bu? Ketersediaannya, walaupun susah, saya terus mencari hingga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Okay. Nah, Ibu kenapa memilih untuk mengecer minyak goreng kemasan, Bu? Tidak mencari yang curah seperti itu, Bu? Alasannya kenapa? Alasannya karena waktu juga, mengantri juga, terus langka juga susah gitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, Bu Imas, sehat selalu. Nah, itu dia tadi pemirsa informasi dari salah satu pedagang minyak goreng di Pasar Balubur, kota Bandung. Dan untuk ketersediaan minyak goreng kemasan sendiri tadi juga sudah disebutkan oleh salah satu pedagang, cukup tersedia, cukup banyak, stoknya juga melimpah, namun harganya juga masih variatif. Untuk harga terendah dari minyak goreng kemasan ini dijual seharga Rp25.000 per liter, sedangkan untuk harga tertingginya di Rp28.000 per liter. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Desi Juliani, Maulana Rahman, iNews melaporkan.